Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait oksigen yang ada di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Di bumi, kita memiliki pasokan udara segar yang konstan. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Gas-gas ini didaur ulang oleh tanaman melalui fotosintesis. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Ini adalah siklus yang luar biasa dalam skala besar. Tapi, apa yang terjadi di kabin pesawat ruang angkasa yang kecil dan terbatas seperti pesawat ulang-alik atau stasiun luar angkasa? Sebagian besar pesawat ruang angkasa membawa pasokan oksigen mereka sendiri dan mungkin memiliki satu sistem cadangan. Namun, misi pesawat ruang angkasa ini berlangsung singkat dalam urutan hari hingga 2 minggu. Sebaliknya, Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS dirancang untuk penerbangan luar angkasa jangka panjang dan telah mengorbit sejak tahun 1998. Jadi, bagaimana oksigen dibuat di atas Stasiun Luar Angkasa Internasional? Masalah ini ditangani dengan salah satu dari 3 cara. Menggunakan generator oksigen, tangki oksigen bertekanan, atau generator oksigen bahan bakar padat. Kali ini, kita akan membahas generator oksigen yang ada di Stasiun Luar Angkasa untuk menghasilkan oksigen. Simak penjelasannya. Metode utama dilakukan oleh generator oksigen, elektron buatan Rusia, dan sistem kontrol lingkungan dan pendukung kehidupan. Elektron terletak di modul layanan, dan sistem kontrol lingkungan dan pendukung kehidupan terletak di modul laboratorium Destiny. Perangkat ini membuat oksigen dari air dengan proses yang disebut elektrolisis, di mana arus listrik melewati air dari satu elektroda bermuatan positif yang disebut anoda ke elektroda bermuatan negatif lainnya yang disebut katoda. Ada sedikit konsentrasi garam di dalam air untuk menghantarkan listrik karena air itu sendiri adalah penghantar listrik yang buruk. Dalam prosesnya, air akan terpecah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Listrik dihasilkan oleh panel surya stasiun dan dipasok ke generator oksigen melalui jaringan listrik stasiun. Air dikirim ke stasiun dari bumi oleh kapal suplai Progress dan pesawat ulang-alik. Air juga direklamasi oleh kondensor yang menghilangkan uap air dari udara kabin. Akhirnya, air dapat didaur ulang dari urin para astronot oleh unit sistem kontrol lingkungan dan pendukung kehidupan. Gas hidrogen yang dibuat dalam proses elektrolisis dibuang ke luar angkasa dan gas oksigen disirkulasikan ke udara kabin. Nah, begitulah salah satu dari 3 cara menghasilkan oksigen yang ada di stasiun luar angkasa. Untuk penjelasan selanjutnya, tonton di video kami di part 2 terkait menghasilkan oksigen di stasiun luar angkasa. Nah, selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.